bertemu lagi di Kalong Show. Di video ini saya ingin mereak permintaan banyak teman, yaitu Kang Deddy, kemudian Mas Sukarta, kemudian Mbak Felicita Eka, ya, yang request Lili menyanyikan lagu Keroncong. Iya, yang judulnya Naik Delman. Ah, padahal kita tahu Naik Delman itu bukan lagu keroncong ya. Oke, okay. Saya penasaran, pengen lihat Lili menyanyikan lagu keroncong bisa nggak? Atau jaim-jaim atau seperti apa? Saya penasaran banget ya. Teman-teman juga mungkin sudah banyak yang tahu bahwa keroncong itu bawaan dari negara Portugis ya. Tahun berapa keroncong masuk Indonesia itu? Abad ke-16. Beuh. Berarti tahun berapa deh? Sekitar 1500-an ya. Wah, itu keroncong sudah masuk. Keroncong ini merupakan leluhurnya campursari. Bahkan saya baca lagu-lagu Batak pun banyak terpengaruh oleh keroncong ya. Hebatnya lagu keroncong itu kalau dijadiin lagu jazz atau bossa nova itu juga makin enak. Ya, hebat banget ya. Hebat banget. Jadi kalau yang bilang keroncong dari Indonesia, baca dulu sejarahnya. Karena dari Portugis, mungkin buyutnya Cristiano Ronaldo sering denger keroncong. Oke ya. Gak usah lama-lama, langsung aja kita denger Lili ya. Yuks. Musik. Ada hari Minggu, ku turun raya ke kota. Naik Delman istimewa, ku duduk di buka. Sinden cantik bernama Leodra ya. Ku duduk samping pakusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Waduh, gaya nyanyi udah keroncong banget. Ada cengkoknya, apalagi sampingnya legend. Tikus Eneng tuh legend banget. Sampai tua pun suaranya masih bagus, ya kan? Aduh. Sepertinya semua genre Lili bisa ya. Lanjut. Aduh, Lili kurang apa sih? Semakin hari saya semakin lihat penampilannya, semakin enak suaranya. Dia coba berbagai macam jenis genre, dia bisa, dia memenangkan itu. Dandanannya segala macam, Lili makin cantik setiap hari. Oke, mungkin saya saya pikir lama lagunya ya, ternyata kayaknya kurang dari 1 menit gitu ya. Tapi it's okay gitu ya, mungkin di lain kesempatan ada waktunya Lili menyanyikan lagu keroncong atau apa, kita juga pengen denger lagi ya. Ini adalah penampilan yang hebat menurut saya. Karena memang ketika anak muda mungkin gak suka musik-musik keroncong, tapi Lili membawakan dengan baik. Oke, di next video saya akan mereact single kedua dari Keisha. Ya, lagunya seperti apa? Kita tonton sama-sama ya. Stay kalong.